Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Tisna Saputra dan di video kali ini sesuai judulnya, aku mau nge-review salah satu skincare yang emang dibuat untuk para cowok-cowok nih. Terutama buat teman-teman di sini yang kulitnya berminyak dan juga punya masalah jerawat. Ya, ini dia, His RH. Ini yang pertama adalah sabun cuci mukanya itu Gentle Acne Facial Wash dan juga ada Acne Essence-nya. Nah, sebenarnya aku udah pernah review nih His RH Gentle Acne Facial Wash ini dan juga Acne Essence ini di Instagram aku beberapa bulan lalu karena memang produk ini cocok di kulit aku. Nah, tapi ternyata masih banyak banget subscriber aku di YouTube yang masih minta rekomendasi produk skincare yang cocok buat kulit cowok yang berminyak dan juga berjerawat. Makanya hari ini aku mau ngasih full review dari His RH Gentle Acne Facial Wash dan juga Acne Essence-nya. Nah, tapi jangan lupa klik dulu subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. So, kita mulai reviewnya. Nah, jadi seperti yang aku udah ngomong tadi, aku udah pernah nge-review His RH ini dan memang cocok di kulit aku, bahkan aku juga udah rekomendasiin sama followers aku di Instagram. Jadi yang pertama ini adalah His RH Gentle Acne Facial Wash. Nah, untuk ingredients-nya sendiri, di sini ada beberapa hero ingredients ya. Yang pertama adalah salicylic acid, yang seperti teman-teman tahu, kalau salicylic acid memang sangat bagus dan populer ya untuk perawatan wajah-wajah berjerawat. Selanjutnya di sini juga ada zinc PCA, yang membantu untuk menjaga kelembapan pada kulit setelah selesai cuci muka. Nah, yang seperti teman-teman tahu, aku suka banget sabun cuci muka cowok yang memang bagus untuk mengontrol minyak, tapi tetap meninggalkan kelembapan setelah kita cuci muka. Jadi setelah cuci muka tuh kesannya nggak kayak ketarik kering gitu, tapi tetap lembab gitu. Nah, untuk hero ingredients yang lain di sini juga ada pantenol yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan buat kulit. Jadi bagus ya ini buat wajah berjerawat dan memang dia udah verified by dermatologist tuh di situ. Jadi aman. Well, Tisna kalau emang review skincare pasti udah approved by dermatologist ya dan juga udah terregistrasi BPOM. Jadi tenang aja, aman. Sekarang aku mau kasih lihat teksturnya ke kalian. Ini cocok nih buat cowok-cowok yang emang pengen fresh gitu wajahnya karena memang ada kesan pada saat pemakaian, pada saat aku pakai juga ada sedikit kesan mintnya gitu. Jadi memang seger dan adem gitu. Apalagi kalau teman-teman yang wajahnya berminyak pasti suka banget sama sabun cuci muka yang kasih efek kayak adem gitu. Oke, ini dia teksturnya. Dia itu kayak krim gitu. Dan kalau kalian lihat, di sini tuh ada kayak gentle scrubnya tuh. Jadi ini ada scrubnya, tapi sangat gentle ya, bukan kayak scrub yang benar-benar sampai kasar. Dan dia memang berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Jadi wajah kita tuh tampak cerah. Kalau kalian mau tahu lebih jelas tentang pembahasan eksfoliasi, aku udah pernah bikin videonya di sini. Nanti tinggal cek ya kenapa kita harus eksfoliasi. Nah, soalnya biasanya ya teman-teman pasti tahu untuk wajah yang lagi berjerawat, banyak banget yang ngomong yang tidak merekomendasikan untuk cuci muka dengan sabun cuci muka yang ada scrubnya. Cuman kalau yang ini tuh scrubnya sangat lembut. Jadi kalau buat aku sendiri pada saat kulit aku sedang timbul jerawat, aku pakai ini tidak bikin tambah peradangan yang parah dibanding kalau kita pakai sabun cuci muka yang memang scrubnya itu jauh lebih kasar. Kalau teman-teman yang masih belum nemu scrub buat wajah yang cocok, mungkin bisa coba ini. Coba dulu, nanti kalian bisa report di bawah kira-kira cocok gak buat wajah kalian yang selama ini belum cocok sama sabun cuci muka yang berscrub. Nah, untuk pemakaian sendiri sama aja ya, jadi kalian tinggal basahi wajah kalian dengan air terlebih dahulu, kemudian ambil secukupnya pasta dari si His RH Gentle Acne Facial Wash ini di tangan kalian, kemudian aku saranin buat basahin dulu dengan air dan juga usapkan sedikit sampai sedikit berbusa. Kemudian baru dioleskan atau dipijatkan di wajah kalian. Nah, di sini nih aku mau ngasih tips kalau kalian cuci muka buat teman-teman di sini yang cowok-cowok, jangan buru-buru. Jadi kalian harus take time, yaitu membersihkan bagian-bagian muka secara maksimal gitu. Apalagi di sini di His RH Gentle Acne Facial Wash ini ada gentle scrubnya ya. Jadi kalian kalau bisa nge-massage-nya ini di bagian-bagian di wajah kalian yang bermasalah agak memakan waktu sedikit ya gitu loh. Di bagian T-zone di mana minyak kalian kadang suka berlebih ya di bagian T-zone, atau juga kalian bisa massage di bagian wajah-wajah kalian yang berjerawat. Karena biar kandungan salisilik asidnya ini bisa bekerja secara maksimal untuk di daerah-daerah yang memang berjerawat di wajah kalian ya. Nah, setelah kalian merasa cukup, selanjutnya dibilas dengan air bersih dan dikeringkan dengan menggunakan tisu wajah. Nah, di sini aku mau ngasih sedikit tips karena aku juga udah merubah kebiasaan menggunakan handuk badan ya untuk membersihkan wajah itu. Aku udah nggak pakai handuk badan lagi. Jadi dulu aku juga punya wajah yang berjerawat, tapi aku mengubah kebiasaan tersebut
menggunakan tisu wajah yang sekali buang itu juga sangat membantu untuk memulihkan jerawat-jerawat di wajah aku. Karena aku mikir juga, bayangin kalau kita pakai handuk badan, jadi setelah dipakai di badan, terus kemudian dijemur, dipakai lagi, takut ya kalau handuk itu tidak terlalu bersih untuk wajah, untuk pemakaian di wajah. Jadi aku saranin buat teman-teman yang masih ngalamin, kenapa sih jerawatnya nggak sembuh-sembuh gitu, kalian coba bisa mengubah kebiasaan menggunakan handuk badan menjadi menggunakan facial tissue yang sekali buang. Nah, untuk harganya sendiri jangan takut karena lumayan affordable ya. Jadi untuk ukuran sabun cuci muka His Era Gentle Acne Facial Wash ini itu harganya Rp53.917. Jadi makanya aku jadiin His Era Gentle Acne Facial Wash ini jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman aku atau adik aku dan papa aku juga yang punya wajah tergolong berminyak. Apalagi adik aku yang sering kerja di luar dan dia males banget buat eksfoliasi. Jadi aku saranin pakai His Era ini buat biar bisa langsung eksfoliasi lah secara rutin walaupun gentle exfoliator. Tapi kalau rutin itu bisa bekerja untuk mengatasi masalah kulit kusam dan juga berjerawat. Oke? Nah, yang selanjutnya aku mau bahas adalah ini Acne Essence dari His RH tuh. Nah, ini juga jadi salah satu andalan aku kalau aku udah mulai timbul masalah-masalah berjerawat nih. Jadi teman-teman kalau di sini punya masalah berjerawat, nggak boleh sampai panik. Jadi kalian harus punya skincare andalan kalian dan His RH Acne Essence ini termasuk salah satu andalan aku juga. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai hero ingredients yang ada di His RH Acne Essence ini. Jadi yang pertama ada salicylic acid di sini yang tadi aku udah bahas bahwa salicylic acid memang bagus banget untuk perawatan wajah berjerawat ya. Nah, kemudian ada zinc glutathione dan dia berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih di wajah. Dan kemudian di sini ada dipanthenol yang tadi aku udah ngomong juga yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi. Nah, di sini juga ada kandungan allantoin yang berfungsi untuk calming atau menenangkan kulit. Jadi aman buat kulit-kulit teman-teman yang sensitif ya. Dan di sini juga ada niacinamide-nya yang berfungsi untuk shooting dan juga mengontrol minyak di wajah. Nah, jadi emang kandungannya cocok banget nih buat cowok-cowok yang memang aktif banget dan juga punya masalah untuk kulit berminyak dan juga berjerawat ya. Oke. Nah, untuk teksturnya sendiri pasti kalian suka deh. Jadi dia lebih ke ringan ya. Teksturnya tuh cair banget tuh kok kalian lihat tuh. Ini tuh mudah meresap dan ringan di wajah. Jadi ini enak banget dan nyaman banget dipakai karena dia ringan dan mudah meresap dan teksturnya seperti air. Dan aromanya juga enak banget ya. Kalau kalian pakai body care atau skincare cowok, ini aroma-aromanya maskulin banget, ini enak banget. Nah, untuk cara pakainya gampang banget ya. Jadi kalian setelah cuci muka dan dikeringkan dengan tisu wajah tadi, kalian tuangkan secukupnya di telapak tangan kalian, kemudian ditap-tap di wajah kalian secara merata. Nah, di situ ntar kalian bakal kerasa si teksturnya itu ringan banget di wajah dan cepet banget meresap. Jadi nggak risih gitu buat pemakaian. Nah, jadi kalian bisa pakai His RH Acne Essence ini secara rutin di pagi hari setelah cuci muka sebelum berkegiatan atau di malam hari setelah cuci muka sebelum tidur ya. Nah, di sini aku mau kasih tips nih terutama buat teman-teman yang ngalamin masalah wajah berjerawat. Yang pertama, kalian harus rutin menggunakan acne treatment seperti menggunakan His RH Acne Treatment ini. Kalau emang penggunaannya pagi dan malam, gunakanlah secara rutin, jangan sampai bolong-bolong gitu, jangan males. Dan yang kedua, jangan sampai skip penggunaan sunscreen atau juga sunblock di pagi hari ya. Karena untuk melindungi kulit kita dari bahaya paparan sinar UV. Banyak banget ya creator atau skin influencer atau juga dokter-dokter yang bilang kalau kalian pakai treatment mahal-mahal, treatment jerawat atau acne serum mahal-mahal tapi tidak menggunakan sunblock itu jadi percuma karena nanti skin barrier kalian bakal rusak di pagi hari kalau kalian tidak melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Oke? Jadi kalian harus rajin menggunakan sunscreen juga. Kalau buat aku sendiri ini bisa 3-4 bulan lah tapi tergantung pemakaian kalian juga ya. Dan hal lain yang aku suka dari produk His RH ini adalah brandingnya yang premium, yang pas buat cowok-cowok. Dan juga packagingnya nih, kalau kalian lihat packagingnya memang compact banget buat cowok-cowok yang aktif. Jadi kalau misalnya kita traveling bisa dibawa nih, karena packagingnya memang compact banget buat diajak kemana-mana gitu. Nah, dari pengalaman pribadi, untuk wajah aku sendiri cocok ya untuk produk dari His RH ini yang Gentle Acne Facial Wash tadi dan juga Acne Essence-nya tadi, terutama pada saat wajahku ngalamin jerawat. Makanya His RH Gentle Acne Facial Wash dan juga Acne Essence-nya tadi selalu menjadi salah satu go to skincare pada saat aku traveling. Karena pada saat traveling aku nggak gitu bawa skincare banyak dan pada saat traveling salah satu masalah di kulit aku adalah dengan air ya. Aku nggak tahu walaupun air udah bersih gitu di negara lain memang udah bersih, kayak sekarang aku lagi di Malaysia gitu, memang bersih air di sini, cuma mungkin di kulit aku kurang cocok jadi punya tendensi buat timbul jerawat. Dan makanya aku udah prepare bawa sabun cuci muka dari His RH dan juga Acne Essence tadi, barangkali nanti kalau misalnya kondisi pada saat aku traveling wajah aku timbul jerawat. Tapi buat teman-teman yang memang wajahnya adalah acne prone atau rawan untuk berjerawat, kalian bisa menggunakan produk ini secara rutin daily ya.
Alright, itu aja review dari produk His Hair High, yaitu Gentle Acne Facial Wash dan juga Acne Essence-nya yang memang cocok di kulit aku dan menjadi salah satu acne treatment yang aku pakai beberapa bulan ini. Dan aku memang highly recommended ke kalian juga dan juga ke teman-teman aku, ke keluarga aku juga untuk pakai. Terutama buat cowok-cowok yang gak mau ribut buat pakai skincare tapi tetap mau wajahnya bersih dan terawat. So, aku juga rekomendasiin buat kalian yang nonton buat coba juga acne treatment dari His Hair High ini. Semoga cocok di kulit kalian juga seperti cocok di kulit aku. Jangan lupa subscribe to this channel biar kalian gak ketinggalan video review atau video seru lainnya. Komen di bawah kira-kira aku harus ngebahas atau nge-review produk apa lagi. So, see you in the next video. Bye-bye.